ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, ini buku ini Mukhtasar Abu Syuja ini terserah antum mau dipelajari berapa lama. Mau dipelajari sehari bisa, mau dipelajari seperti sekarang kita mengambil 5 hari, insyaallah itu sudah cukup. Ya, mau dipelajari 1 bulan juga bisa. Mau belajar 1 tahun juga bisa. Tergantung antum itu di tingkatan mana di dalam mempelajarinya. Jelas ya? Karena itu Imam An-Nawawi misalnya, beliau mensyarah Al-Muhaddab itu dari ringkasan di pembahasan fikih, tapi beliau syarah dengan metode menyebutkan silam pendapat di ranah yang paling tinggi. Beliau bawakan semua pendapat ulama di berbagai negeri. Ya, satu masalah saya itu mungkin perlu 1 hari untuk menjelaskan. Jelas ya? Baik mengusap di atas kepala. Mengusap rambut itu dari mana? Dari depan ke belakang? Pakai bagaimana? Itu ada belasan pendapat. Tiap pendapat menyebutkan alasannya masing-masing. Nah, itu kalau mau dikaji dengan kajian metode Imam An-Nawawi di syarah di Al-Majmu' atau metodenya Ibnu Qudamah di Fiqh Hambali di kitab Al-Mughni, nah itu bentuk metode pembahasannya luas. Pendapat yang pertama alasannya begini, sudut kelemahannya begini. Ya, kalau dilemahkan dari sudut begini, dia jawab begini, maka jawabannya begini. Nah, itu tidak cocok untuk pemula. Jelas ya, tidak cocok untuk pemula. Iya. Gak seorang guru itu, baru saya lihat guru itu kalau kita duduk dengan orang-orang yang memang ahli fikih. Iya, saya lihat guru saya Syekh Ibn Aqil Al-Hambali. Ini digelari sebagai apa namanya? Syekhul Hanabilah. Syekhnya madhab Hambali di masa sekarang. Rahimahullah. Iya. Saya pernah hadir di satu majelis. Ada anak yang baca ringkasan di pembahasan fikih. Dia baca waktu itu Zadul Mustaqni. Maka saya hanya menjelaskan apa yang dia baca saja. Tidak menerangkan yang lain. Cuma dia pahamkan itu jumlah ini maksudnya begini. Kadang sebagian pendalilan juga kalau jelas beliau juga tidak sebut. Terus jalan sampai dia selesaikan. Iya. Ringkasan dia tidak bicara banyak. Terus saya lihat setelah itu ada syekh yang datang. Ya. Waktu itu syekh ini saya sudah lama kenal ya. Beliau juga masya Allah sudah punya pelajaran di Riyadh. Dan sekarang banyak programnya di Mekah dan di Medina. Waktu itu beliau baca kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu dimaklumi ada 4 tahapan dia ya. Di dalam fikih. Tahapan pertama itu ada bukunya namanya Umdatul Fiqh. Itu cuma ringkasan saja semuanya. Sama dengan Mukhtasar Abu Syuja ini. Tapi dia lebih Mukhtasar Abu Syuja ini lebih ringkas daripada Umdatul Fiqh. Ini Mukhtasar Abu Syuja ini ringkasan, lebih ringkas lagi. Lebih ringkas. Baik. Jadi ada kalau Ibnu Qudamah ada berapa tadi? Ada 4 ya. Ada Umdatul Fiqh. Setelah itu ada di atasnya namanya kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini dia sebutkan 2 pendapat di dalam madhab. Di atasnya lagi ada kitab Al-Kafi. Al-Kafi ini menyebutkan seluruh pendapat di dalam madhab yang di dalam madhab Hambali. Seluruh pendapat. Dia lebih tinggi. Nah, kitab yang 4 ini kitab Al-Mughni. Dia sebutkan seluruh pendapat di dalam madhab. Terus diperbandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Diperbandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Nah, ini kitabnya siapa? Ibnu Qudamah. Syekh itu tadi datang dia baca di tingkatan yang 3.
Itu Syekh Ibn Akil, ya Masya Allah, beliau membenarkan, meluruskan apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah sebagian ibaratnya merinci, ya itu dari hafalannya, anda pegang buku beliau. Ya, setelah itu saya hadiri pelajaran beliau. Di memang yang hadir apa namanya kelasnya lain, saya juga mungkin tidak di kelas di situ, cuma saya disuruh hadir sama beliau. Ya. Yang hadir itu dokter-dokter, pengajar, orang-orang tersohor, terkenal, banyak yang hadir. Itu beliau bicara, subhanallah, dari semua rincian pembahasan yang detail. Nah, itu tafaqquh namanya. Sebab antum kalau dari awal belajar fikih, tapi meluas ke sana sini, kapan mau selesainya? Ya tafaqquh itu mulai dari ringkasan. Pahami dari buku itu apa maksudnya, apa pendalilannya, apa dalilnya, pijakannya. Kalau perlu diterangkan sebagian dari ta'lilat, alasannya diterangkan. Jelas ya? Kadar itu selesai dari pembahasan fikih seluruhnya, maka itu sudah terbangun sebuah nuansa ilmiah, pondasi ilmiah yang kuat. Bagus. Nanti setelah itu dia bangun lagi bangunan di atasnya. Itu baru benar cara belajarnya. Iya. Sebab ilmu fikih ini itu kita perlu melingkup seluruh pembahasannya dulu supaya kita ada gambaran ruh di dalam fikih itu apa. Kandungannya apa? Sekedar dia pernah lewat dari awal hingga akhir, itu akan merubah cara berfikirnya. Memberi warna di dalam cara berfikirnya. Iya. Karena itu belajar ilmu fikih itu dari bidang ilmu yang paling perlu kesabaran. So, dia harus duduk memahami, ya bersabar di dalam memahaminya dari awal hingga akhir. Kemudian setelah itu dia ulangi lagi, ya diulangi lagi. Karena itu dari sebagian ulama kita ada yang berkata, seorang ahli fikih itu paling tidak di dalam satu tahun dia mengajarkan satu buku lengkap di pembahasan fikih. Paling sedikit itu, satu minimal. Diajarkan satu buku di pembahasan fikih secara lengkap. Nah, itu bisa baru di ahli fikih namanya. Iya. Baik. Itu sudah ya dari ringkasan dan tahapan.